nggak betah gitu. Halo Swear, welcome back to my channel Amanda Sagita W. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pedagang keliling pernah? Pernah sekali, sering-sering. Oh ya, iya. Ayong setiap hari. Gimana tuh Pak kejadiannya Pak? Enggak, maksudnya pikirannya pikiran doang, bukan bukan kena apa kesalahan itu enggak. Oh, iya. Enggak pernah. Tapi enggak ada yang ini ya, alhamdulillah enggak ada yang jahat ya Pak ya? Yang enggak ada, yang ganggu ya enggak? Yang ganggu. Yang nakalin ya enggak? Enggak ada ya, alhamdulillah ya Pak ya. Cuma Bapak kayaknya nih bengong terus nih, kayak kepikiran masih enggak betah gitu. Gitu. Bapak sebenarnya udah enggak betah. Iya, enggak betah. Sebenarnya pengen udah pulang kampung, pengen iya, pulang kampung gitu kampung. Ya. Entah. Sebenarnya di Jakarta gitu. Enggak betah. Yang ini. Cuma memang keadaan gitu ya Pak ya. Iya, keadaan. Ya pernahnya jalan-jalan ya capek ya. Jalan-jalan capek, untungnya enggak nyukupin lah. Iya. Buat sampai Tanah Tinggi. Oh, dari Jakarta Pusat aja. Iya, Tanah Tinggi, Jalan Baladewa. Paling tinggi berapa penghasilan? Yang paling tinggi sangat. Paling tinggi 100. Lagi lu pernah? Iya. Tahun berapa tuh? Udah sebelum Covid ya? Iya, kalau waktu belum Covid mah mending lah. Lebih, ya. Mending dapat 100 bisa bersih. 100 bersih. Kalau ini 100 masih kotor. Bagi 2, 100 bagi 2. Iya, masih kotor. Oh ini dia yang punyanya ini dia ini ya Pak ya, apa namanya ya. Kayak semacam yang pabriknya gitu ya, jadi nanti tinggal cari orang yang keliling gitu ya. Iya. Ini yang punya gulali. Iya, saya pagi ngambil. Jam berapa Pak? Jam 8 berangkat. Tapi habis bayar. Oh habis nggak habis harus bayar. Iya. Kalau udah diambil nggak bisa dipulangin. Udah kejam banget itu harus bayar nggak? Tanggung jawab saya. Oh, gitu. Ada expirednya? Gak ada, expired ada. Berarti ada ininya Pak, ada luasanya Pak. Hmm. Jadi kalau gulali berapa lama sih awetnya yeah. Biasanya tahan berapa lama? Sampai 4 hari lah. 4 hari. Berarti dalam sehari ngambil tuh Bapak harus 2 kaleng itu ya tadi ya, 2 kaleng. Enggak sekaleng doang. Oh sekaleng doang. Yang di belakangnya itu kerupuknya, rotinya. Oh iya, itunya ya kerupuknya. Orang mana Pak yang punya? Orang mana Pak yang punya? Sama orang Brebes. Oh Brebes. Oh orang Brebes juga pasti orang kenal Brebes. Ya. Tapi selama ini dipulangin semua ya? Seberapa hari paling lama? Paling lama dipulangin. Nggak bisa dipulangin. Jadi kalau misalkan nggak habis gitu gimana Pak? Hari ini masih dagangannya masih. Besok bisa habis. Oh gitu. Dijual lagi. Hari kedua. Tapi belum pernah ya sampai 3 hari nggak habis belum pernah ya? Belum pernah. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Belum pernah. Yang penting jangan sampai di luar dari ininya, awetnya. Awetnya iya, 4 hari soalnya. Iya. Gak pernah sampai 3 hari. Gak pernah ya. Tapi gula kan biasanya meleleh ya Pak ya? Kalau gak boleh panas ya? Kalau udah meleleh ya buang. Iya. Pernah gak tuh Pak itu ngalamin kayak gitu Pak? Gak pernah alhamdulillah ya, berarti ya Pak. Hari ini gak habis, besok habis. Besok habis, ya alhamdulillah. Tapi biasanya yang beli tuh anak-anak ya, pada suka kan yang manis-manis juga. Biasanya yang saya tahu tuh jualannya di tempat SD gitu ya, sekolah-sekolah ya. Di saya punya pangkalan di UNJ. Oh, di UNJ. Jauh juga jalannya ke sana. Juga jalan kayu sini UNJ. Rawamangun itu ya. Rawamangun. Iya. Kampus. Rutenya dari mana ke mana nih? Jalan Pemuda. Rutenya dari Hutan Kayu. Dari Hutan Kayu nyebrang aja. Kan Bea Cukai. Oh, UNJ situ. Bea Cukai. Iya, Bea Cukai kan belakangnya. Bujana Tirta. Belakangnya namanya Rawamangun Muka. Oh, Rawamangun Muka. Saya masuknya di apa makam pemakaman Hutan Kayu tuh. Iya. Makam ini Rawamangun. Rawamangun itu kan makam Hutan Kayu Sunan Giri itu ya. Sunan Giri. Dari situ? Ya terus masuk dari belakang.
masuk dari belakang. Di pasar sore. Oh kan iya. Itu ada pasar. Oh dari situ terus rutenya ke sini nih, percetakan negara, Rawasari. Enggak, kalau saya makan. Kalau waktu ini saya ke sana enggak. Oh. Dari hutan kayu langsung ke sini. Oh, jadi Bapak di sana mangkal? Iya, waktu masih kuat lah ya. Waktu ada kampus itu. Oh, waktu ada, iya. Sekarang kampus kan masih kan ini gak ya, ada. Pak. Hmm, masih libur ya. Kalau waktu ada kampus mah saya deket. Berarti sekarang nih selama sekolah tutup Bapak keliling dong? Keliling terus. Nah, rutenya dari hutan kayu langsung ke sini. Langsung ke Tanah Tinggi ya. Langsung ke Tanah Tinggi ngelewatin ini ya. Pasti ngelewatin rutenya tuh sama. Iya. Dari sana ke sini gitu ya, dari pulang berangkat lewat sini. Pulang lewat sini. Oh iya berangkat. Pulangnya jam berapa biasanya, Pak? Ya ini mau pulang. Oh, biasanya jam segini ya mau pulang. Dagangan masih banyak. Oh, dagangan masih banyak. Hari maaf Pak kalau boleh tahu hari ini udah berapa penghasilan hari ini? Saya dapat 50. Oh, 50. Lagi sepi ya, Pak ya? Masih banyak itu. Masih banyak ya, Pak ya. Liburnya hari apa liburnya? Liburnya hari apa, Pak? Enggak pernah libur. Oh, enggak ada. Kalau libur enggak makan ya, Pak? Kalau libur ya enggak jajan. Enggak jajan. Kalau sakit? Kalau makan sih pasti ada ya, Pak ya. Kalau sakit gimana, Pak? Kalau sakit gimana, pulang. Pulang ke Brebes. Iya. Kalau sakit kan enggak keliling, enggak dapat duit. Terus Bapak dijamin gak sama yang punya si Blitar? Enggak, orang kontaknya jauh dari... Oh, berapa? Maaf, kalau boleh tahu berapa? Tadi setahun ya kontraknya? Iya, tahunan. 3.500? Iya. Itu sebulannya berapa? Iya, 3,5. 3,5, oh iya 3,5. Kontrak petakan gitu, Pak? Kontrakannya enggak bagus di atas. Oh, di atas. Berarti Bapak bawa-bawa dagangan ke atas juga atau ditaruh di bawah, Pak, dagangan? Dagangan taruh di bawah. Masih kuat, Pak, itu kakinya naik turun atas kan, Bapak? Ya, sebenarnya sih nggak kuat. Sebenarnya nggak kuat. Pegangan yang kuat. Ada yang pernah dirasain nggak sih, Pak, badan gitu sakit apa? Tiap 4 hari ya berasa. Terus saya jamu. Apa tuh, Pak? Sakit apanya, Pak? Oh, yang ya, awalnya lemes gitu. Badannya lemes. Pada sakit, terus saya minum jamu gitu. Oh, itu resepnya tuh ya? Iya. Baru saya mau nanya resepnya apa tuh, Pak Bapak? Iya, sampai umur jamunya. Jamunya pegelinu sama ini, palak angin dicampur. Yang di Mombo itu ya? Iya. Di Mombo. Bukan, itu bukan. Di toko. Oh, toko. Oh, bikin sendiri, campur sendiri. Di toko itu kan. Jamu serbuk gitu ya? Iya, di toko jamu itu ya. Toko jamu. Ada beras kencurnya, ada madunya, ada. Iya. Ada telurnya gitu. Iya. 15.000 seminggu. Iya. Itu minumnya tiap seminggu sekali. Seminggu sekali ya kalau berasa lah. Tapi setelah minum jamu tuh udah bugar lagi. Bugar lagi. Kekuatannya 4 hari ya ntar berasa lagi. Kalau ke dokter? Pernah ke dokter? Dokternya mantri doang di mantri. Mantri. Kalau mantri dikasih obat enggak sih? Iya pakai obat. Pakai obat. Selain jamu obat juga ya. Kalau di dokter mah gratis. Di dokter gratis ya. Pakai itu sih. Oh, BPJS. Iya, BPJS. Ke puskesmas ya. Iya, kalau di mantri saya bayar 30.000. Mantri 30.000. Dapat obat doang untuk 3 hari. Di mantri. Berarti Bapak sehari-hari sendiri ya? Sendiri. Tapi ada keluarga di Jakarta juga. Enggak ada, saya sendiri. Sendiri berarti ya. Jadi kalau lagi sakit, lagi gak enak bareng gitu, pernah gak sih sampai gak dagang, Pak? Ya, langsung pulang. Saya gak berani lama-lama. Tapi kuat ya, kuat-kuatin ya, Pak. Ya, kalau berasa gak enak, langsung pulang. Ya, nih, Pak, ya maaf. Bapak kan tadi jualan gulali, ya kan? Saya mau promosiin nih, Pak, di Instagram saya, sosial media, di internet. Saya promosiin online jualan Bapak. Saya bantu. Bapak ada nomor telepon nggak, Pak? Masukkan apa? Nomor telepon. Jadi kalau saya promosi ini kan ya, lewat internet. Namanya, Instagram. Jadi nanti saya kasih tahu nih, kalau ketemu Bapak Ali, jualan gulali. Nah, kalau Bapak ada nomor telepon, nanti kan bisa ditelepon nomornya. Saya bawa HP, tapi HP-nya HP jadul. Iya, nggak apa-apa. Asal ada nomor teleponnya. Yeah. Siapa tahu nanti banyak yang ngelihat kan di... Ini
kan channel YouTube. Tapi saya. Kalau tiap baca dulu nggak bisa kan? Bisa, di telepon, di SMS atau nanti kan orangnya telepon nih kalau ada perlu mungkin buat acara kan apa? Gulali itu biasanya anak-anak suka kan? Iya. Buat acara sunatan apa gitu kan suka ada gulali biasanya ya, siapa tahu. Telepon nanti saya bisa cantumin. Saya ngambil HP dulu. Oh iya, nanti saya bantu dia. Tahu tapi nomor handphonenya ya? Iya. Oh, ada di. Katanya penaman lengkap. Oh iya 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 boleh. Boleh boleh. Enggak apa-apa. Udah enggak usah. Ali Marsein. Oh iya. Ali Marsein, maaf. Ini nyalain. Woi, ganteng nih, Pak. Waktu muda. Guys. Oh, KTP-nya udah Jakarta ya, Pak ya? Foto-foto masih muda ya, guys. Iya. KTP-nya udah KTP Jakarta. Coba maaf. Oh iya. Nah, ya. Ini, Pak. Saya bantu promosi jualan Bapak, Bapak Sein. Bapak Sein jual aswer. Kalau ke percetakan negara ketemu Bapak pedagang gulali, Bapak Ali Marsein namanya. Nah, Bapak punya nomor telepon. Disebutin? Nah. Nomor telepon Bapak Ali 0859 325 99183. Aku ulang ya. Nomor telepon Bapak Sein 0859 325 99183. Untuk yang di daerah percetakan negara, hutan kayu atau tanah tinggi, rutenya Bapak Sein biasa jualan gulali. Boleh nih dibeli dagangannya biar dilarisin dagangannya Bapak Sein ya, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau siapa tahu ada yang mau pesan, bisa langsung kontak ke nomor handphonenya Bapak Sein yang tadi aku sebutin. Ya, mudah-mudahan Bapak dagangannya tiap hari laris ya, Pak. Amin. Amin. Biar dikasih sehat juga ya, Pak ya. Iya. Dan mudah-mudahan tadi yang apa Bapak yang Bapak harapkan tadi bisa balik ke kampung. Ya. Iya. Bisa ada modal buat usaha di kampung ya, Pak ya. Iya. Pengen dekat sama keluarga ya, Pak. Iya. Ah ya. Ini ada makanan buat Bapak dibawa pulang buat makan ya, Pak. Iya. Dan ini ada rezeki buat Bapak. Terima kasih. Iya. Semoga berkenan ya, Pak. Iya. Aduh. Terima kasih buat waktunya. Iya. Bincang-bincangnya. Iya, amin. Salam keluarga ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Oh, udah masih penuh ya, Pak? Maksa, saya lihat, Pak. Udah. Oh, masih banyak. Itu yang satu warna putih apa warna merah? Rotinya doang. Oh, ini rotinya doang. Iya. Hmm, oh, itu cuma ada isinya ya, Pak, ya? Bawa aja kan. Ini berapa nih, Pak? Satunya, Pak? 10.000. Boleh dong, Pak? Satu, Pak. Ada plastik apa gimana? Itu mah makanan zaman-zaman ya, rambut nenek zaman dulu, iya, Pak. Iya, betul. Masih ada. Sekarang bilangnya gulali. Gulali. Oh, gulali kan begini. Iya. Nah, gulali kering. Ini kan aroma nih, jadi aroma kan. Nah, anak sekarang taunya aromanis. Nah, aroma. Kalau zaman dulu kan apa rambut nenek. Oh, nenek. Iya, kan? Kalau gulali kan gula sama iya, apa? Beda lagi ya. Sama ini sama kacang. Iya. Nah. Iya, Bapak. Bapak ini, Pak. Pak, maaf satu lagi. Bapak punya harapan nggak apa pesan-pesan untuk pemerintah nih seperti untuk menjual kaki lima seperti Bapak nih biar kedepannya biar lebih maju atau gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, saya pengen tapi suaranya nggak, yang tapi mau usaha apa? Saya belum mengerti, apa? Belum mengerti. Oh, ada yang mau disampaikan maksudnya buat Bapak Jokowi atau? Iya. Nggak apa-apa disampaikan aja.
Biasanya pengen punya modal lah, Pak. Pengen punya modal. Iya, mau apa tadi, Pak? Mungkin ini ya. Punya sawah, pengen nanam bawang. Nanam bawang. Iya, pengen nanam bawang. Iya. Buat modal bawang gitu. Iya, mudah-mudahan nanti banyak yang ngelihat ya, Pak. Insyaallah iya. Kalau ada yang tergerak hatinya bisa Bapak bisa terwujud cita-citanya ya, Pak. Iya. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Iya. Amin.